Lebih banyak banjir karena hujan. Alhamdulillah hujannya udah reda, jadi yang buat pulang kerja udah nggak terlalu kehujanan lagi. Alhamdulillah. Harapan indah ini di dalamnya nih. Seperti ini nampak jalanannya. Ini banyak makanan yang jual makanan. Kalau malam banyak angkring-angkringan buat anak-anak muda nongkrong di Harapan Indah ini. Seru, seru banget. Rukoin juga banyak banget ya. Lengkap di sini, termasuk money changer juga di sini ada. Kalau pengen main santuy-santuy ngafe sambil biliaran, sebelah kiri juga ada salah asik, mau asik-asik kanannya. Seru, 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 seru. Nah, kalau kalian pengen nongkrong di Harapan Indah, di sinilah guys tempatnya, tempat kafe-kafe asik yang ruko-ruko tadi itu ya. Nah, makin ke dalam udah makin padat sih. Itu masuk sampai di sini nih. Ini Harapan Indah nih. Segala macam makanan, kopi di sini juga ada. Sampai di sini perbatasannya. Setelah itu perumahan-perumahan sih ya kalau di dalam. Lapak-lapak penjual ikan di sini banyak nih. Kalau mau cari ikan, ya kamu bakar-bakar ikan. Nah, di sini ikan-ikan segar banyak. Ini dalam Kota Harapan Indah nih. Dalam Kota Harapan Indah di sini juga sebelah kanan ada perumahan Harapan Baru. Perumahan-perumahan di sini banyak banget. Di situ ada perumahan Pejuang Jaya, TP Mendoan, macam-macam gorengan juga ada keluar semua kalau sore gini. Apalagi ya nanti bulan Ramadan itu banyak banget. Nah, jalanannya di sini kalau hujan dikit tuh di dalam perumahan yang di dalam sini tuh banjir ya kan. Dilihat nih, parah sih jalanannya di dalam ini karena datarannya kayaknya pendek ya, maksudnya datarannya itu dataran rendah gitu, bukan pendek, rendah. Menara masjidnya tinggi banget ya yang ini. Cakep-cakep masjid di dalam perumahan di sini.
sholat di sini juga tempat sholatnya juga enak, masjid ini Al Muhsinin. Masuk ke dalam ini Taman Harapan Baru, ini gapuranya. Masih di dalam Harapan Indah. Nah, kalau di sebelah depan ini Plaza THB. Tanah Harapan Baru. Ini kayak pusat perbelanjaan gitu sih, ada Superindo-nya juga. Ini masih di dalam perumahan, masih di dalam Kota Harapan Indah ya. Malam nih, kalau malam yang jualan di samping-samping ini nih. Apalagi buah ya, banyak banget nih buah nih kalau malam. Nah, kita doain semoga yang dagangnya lancar, rezekinya lancar, dagangannya habis. Amin. Kanan ini penjual banyak bibit ya, bibit-bibit buah-buahan, bunga-bunga. Di sini sebelah kanan nih, dalam Taman Harapan Baru bisa dilihat ya, jualan bibit. Segala macam bibit, termasuk jualan bunga. Macam lah. PI ya, termasuk ada PI Jogja tuh. Buat yang pengen nyemil-nyemil, banyak nih. Di dalamnya hujan dikit, airnya udah menggenang ya, karena datarannya dataran rendah. Nah, ini bisa dilihat nih, apalagi kalau misalkan ini hujannya cukup gede dan lama, waduh, jalanannya udah pasti banjir di sini. Masih di dalam Harapan Indah ini, Marakas ini ada tempat joggingnya, tempat pusat belanja juga. Ini di sini ya, Marakas. Sampai ke sebelah kiri adalah sektor 5. Masuk ke dalam sektor 5. Nah, di sini juga rawan banjir kalau misalkan hujannya lama. Di jalanannya aja ya, tapi untuk perumahannya kalau hujannya itu kayak hujan berapa tahun tuh ya kan. Nah, di sini banyak sering terjadi banjir. Apalagi untuk jalanannya, hujan lama dikit, sehari aja hujan, itu bisa-bisa jalanan itu banjir banget gitu. Cuman sekarang kayaknya enggak. Sampai jumpa lagi di channel YouTube saya, Nico Estiano. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya untuk dapat notifikasi uploadan-uploadan berikutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Dah, see you.